Seorang anak berusia 8 tahun warga Jalan Gili Sampeng Ujung 6 Kebonceruk Jakarta Barat meninggal dunia usai menderita gagal ginjal akut. Korban sempat menjalani perawatan intensif 1 bulan dan 6 kali cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kasus gagal ginjal akut kembali menelan korban jiwa. Kali ini seorang anak berusia 8 tahun, Nana Aprilia, warga Jalan Gili Sampeng Ujung 6, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah menjalani perawatan intensif selama 1 bulan di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo dan melewati 6 kali cuci darah, korban menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi karena memang harus di lab, makanya langsung dirujuk. Begitu di lab positif ginjal, makanya langsung ditangani dan dirawat di sana. Akhirnya sudah hampir 1 bulan yang bersangkutan meninggal dunia. Demikian. Usianya berapa tahun, Pak? Jalan 8 tahun. Rencananya, jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga Tojan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.